Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia tulus padamu. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Di hari ini pasangan bahagia Mbak Novi Irfa Afdila, Mas Arif Basori Alwi, melangkahkan kaki menuju kebahagiaan. Genggaman tangan yang erat melambangkan cinta yang suci, cinta yang abadi, harapan, doa, cita-cita mulia membangun keluarga di hari ini, besok dan selamanya. Semoga diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat predikat keluarga baiti jannati, rumahku laksana, syurgaku. Wahai sang pengantin baru, semoga berkah cintamu, berkah keluargamu, berkah rizkimu, berkah keturunanmu. Senyum bahagia ditunjukkan mempelai berdua, Mbak Novi Irfa Afdila, Mas Ari Basori Alwi, tepat di hari mulia, di hari mustajabah, hari Jumu'ah, hari barokah. Semoga bahagia selalu sang raja dan sang permaisuri. Langkahkan kaki menuju ke singgasana, membangun keluarga. Bahagia sang raja dan sang ratu cinta. Inilah kedua mempelai, sang raja permaisuri, Mas Adi Basori Alwi, Mbak Novi Irfa Afdila. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Sungguh di hari bersejarah, hari pernikahan, hari kebahagiaan, Mas Adi Mbak Novi selamat berbahagia menebu hidup yang baru. Semoga bahagia selalu. Amin, Allahumma amin. Luar biasa di hari ini, tepat di hari istimewa, hari mustajabah, sekali lagi hari mulia, hari Jumu'ah. Kedua pengantin sudah menuju ke singgasana tempat pelaminan. Untuk berikutnya akan kita hantarkan prosesi memohon doa restu kepada ayah dan ibunda tercinta. Untuk itu akan kita hantarkan kedua pengantin sang raja dan sang ratu cinta, sang raja dan sang permaisuri, Mas Adi Basori Alwi dan juga Mbak Novi Irfa Afdila, akan kita hantarkan untuk prosesi memohon doa restu dengan ridhullah fi ridhul walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini.
Semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala, mendapat predikat keluarga sama wama sakinah mawaddah warahmah dan istiqomah. Amin. Allahumma amin. Hadirin Bapak Ibu sekalian, inilah kedua pengantin, Mas Adib Basori Alwi, Mbak Novi Irfa Afdila, akan memohon doa restu kepada ayah ibunda tercinta. Dengan doa restu, doa yang tulus ikhlas ayahanda ibunda mendapat kebahagiaan tidak hanya di dunia tapi hingga di akhirat nantinya. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka berdua ya Allah, seperti mereka berdua menyayangiku waktuku kecil. Ayah ibu, terima kasih hari ini engkau melengkapi kebahagiaanku, bisa melihatku bahagia membangun keluarga di hari ini. Ayah ibu, terima kasih. Semoga dengan doamu ayah ibu, aku dalam hubungan keluarga diberikan kebahagiaan nantinya. Terima kasih. Doa yang tulus ikhlas ayahanda ibunda tercinta melengkapi kebahagiaan di siang hari ini, hari mustajabah, hari barokah, yaumul jumu'ah. Alhamdulillah, terima kasih ibu, terima kasih ayah. Semoga engkau diberikan kesehatan selalu ayah, diberikan kesehatan selalu ibu, dapat melihatku terus bahagia mengarungi bahtera rumah tangga yang baru dimulai hari ini, besok dan selamanya. Terima kasih. Karena apa? Pusaka terampuh adalah restu ayah ibu. Di hari ini ayahanda ibunda melengkapi kebahagiaan mendoakan sang putra putri. Karena doa orang tua kepada putra putrinya bagaikan doa Nabi kepada kaumnya. Mustajabah barokah di hari yaumul jumu'ah. Terima kasih ibu, terima kasih ayah. Terima kasih doa restumu, jasamu, walaupun dengan gunung emas sekalipun takkan bisa membalas jasa kebaikan dari ayah ibunda tercinta. Semoga bahagia selalu anakku. Iya. Diberkahi Allah, diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bapak Hardiono, Ibu Nur Faryahana hari ini mendapatkan kado teristimewa. Apa itu kadonya? Bisa melihat sang putri, sang putra membangun keluarga di hari ini. Tetesan air mata kebahagiaan. Semoga harapan, cita-cita yang terkabulkan diijabah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih ayah. Anakku Adib Basori Alwi, pesanku kepadamu nak, hari ini kamu mendapat amanah. Apa amanah itu? Kamu menjadi imam dalam keluarga. Jadilah pemimpin imam yang terbaik bagi keluargamu, istrimu dan anak-anakmu nantinya. Semoga diijabah harapan cita-citamu kelak. Karena hari ini kamu menjadi pemimpin anakku Adib Basori Alwi, dipertanggungjawabkan dunia hingga akhirat nantinya. Terima kasih doa restumu ayahanda, doa restumu ibunda. Bapak Sulikan Ibu Kasini menjadi pelengkap, melengkapi kebahagiaan
Mas Ari Basori, Mbak Novi Irfa Afdila di hari ini. Sungguh doa restu ayahanda ibunda melengkapi kebahagiaan. Di hari kebahagiaan, di hari dengan penuh dengan kemesraan, kemenangan, di hari yang istimewa bersejarah, hari yang indah di hari Jumu'ah. Pesanku lagi nak, jalankanlah perintah agama. Semoga dengan doaku hari ini, kamu mendapat keluarga yang bahagia. Doaku ya nak, semoga cepat mendapatkan duriah sehingga bisa menimbang cucu nantinya. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Inilah kedua pengantin, Mas Adib Basori Alwi, Mbak Novi Irfa Afdila, telah memohon doa restu kepada ayah dan ibunda tercinta. Semoga tetesan air mata kebahagiaan menjadi pertanda doa dan harapan yang terkabulkan di ijabah Allah Subhanahu wa taala di bulan Rabiul Akhir 1442 Hijriah, tepat di Sayyidul Ayyam hari Jumu'ah mustajabah barokah. Amin. Allahumma amin. Akan kita hantarkan kedua besan. Besan berasal kata bahasa Arab bi ihsan, kelawan kebagusan, kebaikan. Semoga mendapat predikat faqad faza fauzan adzima. Monggo temen bejo kelawan bejo kang agung. Amin. Allahumma amin. Genggaman tangan yang erat keduanya pertanda melambangkan cinta yang abadi, cinta yang suci. Alhamdulillah. Terima kasih kerjasama di siang hari ini kepada vendor Swatantra Event and Wedding Organizer Kudus, Beauty Plus by Janet Kudus, Cikal Dekorasi Kudus, HD Fotografi Kudus, Venue and Catering at Home Hotel Kudus. Terima kasih sahabat keluarga, The Big Family, keluarga besar Bapak Hardiono, Ibu Nur Farihahana, The Big Family, keluarga besar Bapak Sulikan, Ibu Kasini. Terima kasih atas kehadiran doa restu kita semuanya melengkapi kebahagiaan sang raja dan sang permaisuri Mas Adib Basori Alwi dan juga Mbak Novi Irfa Afdila di hari ini. Disket band melengkapi kebahagiaan, kemeriahan di hari ini. Dipandang seolah ku
tetap kau ucapkan terasa indah saja. Selalu teringat dan tak pernah lupa. Kau katakan kau sayang padaku, oh kekasihku. Masih banyak lagi rayuanmu. Silakan untuk segenap tamu undangan untuk bisa mengucapkan selamat kepada sang pengantin baru, mengucapkan selamat kepada kedua pengantin dan juga sekaligus memberikan doa restu di siang hari ini. Persilakan Bapak Ibu tamu undangan semuanya. Selamat datang, marhaban, ahlan wa sahlan bi hudurikum fi hadzal majlis. Selamat datang, selamat siang menjelang sore. Hadirnya kita melengkapi kebahagiaan. Disket Band, the best musiknya. Himbauan sekali lagi untuk segenap tamu undangan, para tamu hadirin semuanya, untuk memberikan doa restu ya untuk menuju ke tempat pelaminan, dimohon sesuai dengan protokoler kesehatan, tidak boleh berjabat tangan ya, dengan mengucapkan selamat berbahagia tanpa berjabat tangan. Ini kita patuh betul dengan protokoler kesehatan di saat masa seperti ini. Untuk itu terima kasih sekali lagi. Selamat datang untuk tamu undangan, keluarga semua hadir di siang hari ini menjadi pelengkap kebahagiaan, melengkapi kebahagiaan Mas Adib Basori Alvin dan juga Mbak Novi Irfa Afdila yang telah membuat keluarga di hari ini. Di Skat Band, Mas Oi. Halo. Mbak Siti. Anggi. Salah, bukan Mbak Anggi, namanya itu Mbak Siti. Hari Siti ini Anggita siapa itu? Nurjani. Siti Anggita Nurjani. Nurjani. Itu siapa? Itu nama orang siapa? Oke, okay, kita sambut para tamu undangan yang sudah pada hadir saya. Silakan. Betul sekali, ini tentunya untuk memberikan doa kepada kedua mempelai ya, tentunya ya.
Semoga Mas Adi, Mbak Novi dihadir rekan sahabat keluarga ya. Semuanya. Tamu undangan menjadi bahagia dengan amin. Karena apa? Karena doanya apa? Orang yang sangat banyak sekali adalah doanya yang luar biasa mustajabah. Betul. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan semoga kudu mulai menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tentunya ya. Dan juga jangan lupa untuk para tamu undangan harus selalu menaati protokol yang sudah protokol kesehatan. Betul sekali, karena di sini sudah disediakan hand sanitizer juga. Tadi awal masuk di gedung sudah kita ada yang menembak-nembak gitu ya. Apa sih namanya enggak tahu aku. Itu ada gambarnya besar. Oh, mana? Itu. Wajib pakai masker, wajib dong. Itu, ya. Harus dong. Yuk, kita lanjutkan di Skate Band. Ini yang sudah disiapkan lagunya. Yuk. Yang ku punya hanyalah
terimalah cintaku yang luar biasa, tulus padamu. Yang kupunya hanyalah hati yang setia tulus padamu. Pastinya, ini ungkapan sang suami Mas betul Adib kepada Mbak Novi. Ya, semoga cinta mereka sampai tutup usia ya. Iya, amin. Ini Mas Lai, Mas ya. Agi. Ini Mas ada Siti. Foto keluarga terlebih dahulu kita hantarkan. Ya, silakan. Untuk keluarga besar dari keluarga beliau Bapak Hardiono, Ibu Nur Farihana. Ini keluarga Mbak Eva, Dian, Angga. Ini merupakan adiknya Mbak Novi. Kita hantarkan untuk mempersiapkan diri foto bersama melengkapi kebahagiaan di hari ini. Merupakan adik-adik dari Mbak Novi. Ini ada Eva, Dian, Angga. Untuk bisa kita hantarkan menuju ke tempat pelaminan sesi foto bersama melengkapi kebahagiaan di hari ini. Dan juga dilanjutkan keluarga nantinya Bapak Sukram, keluarga Bapak Nur Sajib, keluarga Bapak Ali Imron, keluarga Bapak Asrobi, keluarga Bapak Ulin Nuha, dan juga keluarga Ibu Hairun Ni'mah, dan keluarga Mas Mirwan. Nantinya bisa bergiliran bergantian untuk menuju ke tempat pelaminan, melengkapi kebahagiaan di hari ini. Momen yang spesial jangan sampai tertinggal, momen yang membahagiakan jangan sampai terlewatkan. Momen yang istimewa jangan sampai tidak terekam kamera untuk dijadikan status WA nantinya. Oke, Bu. Monggo Bapak Ibu, keluarga yang hadir di hari ini, segenap tamu undangan untuk bisa menikmati hidangan yang sudah tersedia di meja pramu saji, meja hidang yang sudah tersedia di hari ini. Terima kasih sekali lagi vendor yang telah berikan kelancaran prosesi di hari ini. Ada Swatantra Event and Wedding Organizer Kudus, Beauty Plus by Janet Kudus, Cikal Dekorasi Kudus, HD Fotografi Kudus, dan juga tak lupa tempat yang istimewa, Venue and Catering at Home Hotel Kota Kretek Kudus. Ini alhamdulillah Bapak Ibu, monggo untuk bisa hadir melengkapi kebahagiaan dengan cara kita memberikan doa restu tanpa berjabat tangan, tanpa bersalaman untuk sesuai dengan protokoler kesehatan. Ini dari mana Pak kalau boleh tahu, kita hantarkan dulu. Getas Pejaten, alhamdulillah. Ini rombongan Getas Pejaten, rekan kerja atau rekan apa? Oh, besan. Okay. Besan, biisan, kelawan kebagusan Pak. Semoga kebaikan, kebersamaan di hari ini Allah berikan keberkahan, kabejan, kamulian, katenterman. Amin Allahumma. Amin. Ini luar biasa, keluarga Getas Pejaten, keluarga Kudus semuanya juga terima kasih atas hadirnya melengkapi kebahagiaan di hari ini. Disket, ini luar biasa. Selalu ketemu dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, wow. Berarti kita jodoh ya. Rezeki kita tuh gak jauh-jauh ya. Iya, ini juga ada bos-bos kita. Iya betul, ada vendor-vendor yang sangat keren sekali. Iya. Pada sore hari ini ya, siang apa sore ini? Siang menjelang sore. Siang menjelang sore. Dan kita berikan lagi untuk para tamu undangan selalu menjaga jarak dan selalu mematuhi protokol. Oke. Ya. Karena di musim pandemi ini kesehatan itu nomor satu. Nomor satu. Keuangan nomor dua. Percuma kalau kita punya uang tapi kita nggak sehat. Lah, ya, itu. Akhirnya uangnya habis juga ya, iya. Kan? Berobat ya. Oke, luar biasa. Gimana langsung kita... Langsung saja. Langsung saja kemana ini? Memberikan kesana. Oh ya udah, ayo. Disket, Ben. Aku telah tahu kita memang tak mungkin, tapi mengapa kita selalu bertemu. Aku telah tahu hati ini harus menghindar, namun kenyataanku tak bisa. Maafkan aku terlanjur mencinta. Hmm.
cinta. Bila memang hatimu untuk aku, salahkah aku berharap, berharap kau memilih diriku. Cinta, aku telah tahu kita memang tak mungkin, tapi cinta. Ternyata hati tak sanggup lupa. The best disket. Oke, okay. Ada terlanjur mencinta ya. Terlanjur mencinta. Betul sekali. Tentunya lagu ini ada salah satu requestan dari Betul. Oh, sudah ada request masuk sudah tadi. Ada, sudah ada. Requestnya tuh 99.000 mm request. Hanya epang. Gemeng ya. Ini mungkin dari segenap tamu undangan, Bapak Ibu sekalian yang ingin bergabung bersama di Skate Band Musik, ya monggo untuk bisa melengkapi kebahagiaan dengan bisa mengucapkan selamat menemui hidup baru kepada sang permaisuri, sang raja di hari ini dengan mempersembahkan kado dengan lagu terindah yang sudah disiapkan, monggo. Betul sekali. Nah, ini sangat banyak sekali, mungkin ya, ada pemain-pemain juga di sana. Betul yang bisa sekali nyanyi, bisa ya bergabung, Mas. Langsung aja gabung sama kita, ya. Nanti kita palakin. Enggak, maksudnya nanti kita kasih lagu-lagu yang terbaik pastinya. Kalau ada yang pengen request juga boleh banget. Ya. Ataupun dari keluarga besar dari kedua mempelai, kalau ada yang pengen gabung sama kita nyanyi di sini juga boleh banget. Yeah. Ya. Monggo Pak, keluarga yang ingin bergabung bernyanyi, kita antarkan. Tidak usah sungkan-sungkan, tidak usah repot-repot ya. Kita semuanya kemeriahan, kebahagiaan, suasana di hari ini melengkapi kebahagiaan kedua pengantin. Amin. Semoga Mas Adib dan juga Mbak Novi bahagia selalu. Selalu ya, amin. Dan juga kita lihat para tamu undangan udah apa namanya menikmati hidangan sudah disediakan. Menikmati di sini hidangan. Ya, ada apa aja nih, Pak? Wah, hidangannya sangat ya fenomenal sekali. Apa itu? Menunya. Menunya, ya. Luar biasa. Tadi saya sudah menghitung sampai lupa saya. Saking banyaknya, ya. Iya, betul sekali. Ya. Dan tetap pertemu dengan, kalau sesudah makan harus wajib pakai masker ya. Wajib pakai masker wajib lagi. Pakai masker. Tapi kalau makan jangan pakai masker. Jangan pakai masker. Nah, maskernya bisa disimpan dulu. Iya. Yeah. Di saku. Siapa tahu nanti kehilangan, nanti enggak bawa masker ya kan. Oke, langsung aja kita kasih lagu spesial untuk kedua mempelai. Sekali lagi keluarga yang belum foto, ini terlebih keluarga besar dari Bapak Hardiono, Ibu Nur Farihana yang sudah kita sebutkan namanya, untuk bisa menuju ke tempat pelaminan. Ada Mbak Eva, Dian, Angga merupakan adiknya Mbak Novi, juga keluarga Bapak Sukram, keluarga Bapak Nur Sajib, keluarga Bapak Ali Imron, keluarga Bapak Asrofi, keluarga Bapak Olin Nuha, keluarga Ibu Hairun Nikmah, dan keluarga Mas Wirwan. Dan nantinya untuk sesi keluarga foto keluarga dari Bapak Sulikan Ibu Kasini yang sudah tertulis nantinya, keluarga Mas Julianto, keluarga Mas Ulum, keluarga Bapak Suwono, keluarga Bapak Kandam, keluarga Ibu Ajah Darwati, keluarga Mas Nafi, keluarga Mas Iwan, dan Mas Alwi Yahya Dek Laili Risa, keluarga Bapak Nasa,
keluarga Bapak Nur Sakim, keluarga Bapak Agus, juga keluarga Bapak Reno, keluarga Bapak Kato, dan keluarga Bapak Yono. Dilanjutkan keluarga Mas Anton, keluarga Bapak Men dan Ibu Mini, dan keluarga Bapak Mas Yuri, Ibu Sutimah nantinya bergiliran ler gumanti untuk menuju ke tempat pelaminan foto bersama keluarga. Disket band, kita lanjutkan kembali. Oke, laksanakan. Oke. Gas. Oh,
best, luar biasa, amazing. Yes, yeah. Terima kasih. Kita kalau berdua ini, bertiga ini memang sangat amazing sekali ya. Ini Mas Oi dan juga Pak Anggi. Yes, Siti. Akan kita hantarkan terlebih dahulu prosesi berikutnya ada pasrah Panambi dulu. Oke, okay. Saya persilakan ya Pak. Sagung Poro Rawuh Kagung Biya Putri Kang Dhateng Kinurmatan. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk sesi berikutnya merupakan sambutan yang pertama keluarga besar dari Bapak Sulikan Ibu Kasini yang disampaikan beliau Bapak Ki Heji Khobir. Kepada Bapak Ki Heji Khobir kami persilakan, dan juga nantinya wakil keluarga dari Bapak Hardiono Ibu Nur Farihana yang akan disampaikan beliau Bapak Ali Imron. Terlebih dahulu merupakan wakil keluarga dari Bapak Sulikan Ibu Kasini yang akan diwakili beliau Bapak Yai Haji Khobir, kami persilakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i bashara faja'alahu nasaba wa syuhra. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara wa ala alihi wa ashabil kubra. Amma ba'ad. Hadratul Mukarramun Sagung Para Alim Romo-romo Kiai ingkang sanget kula mulyakaken. Para bapak, para ibu, para sedherek ingkang tumino. Wabil khusus pisan binanganten putri non nyinjih panjenenganipun Bapak Hadiono sekliarian. Ingkang tansah kula mulyakaken ugi ingkang tuhu minulya. Ugi pisan pinanganten kakung panjenenganipun Bapak Haji Sulikan sekeluarga ingkang tansah kula mulyakaken. Pinanganten kekalih ingkang tansah berbahagia ingkang kita dongaake. Nuninjih panjenenganipun Mas Adib kalian Mbak Novi kekalihipun ingkang sanget kita dongaake. Kepareng kula matur wonten ngarsa panjenengan sami minangka talangipun basa panjenenganipun Bapak Haji Sulikan sekeluarga. Nanging saderengipun kula matur kathah wonten ngarsa panjenengan sami, monggo kita syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi ngaturake puji tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Puji selawat kanthi ngaturake Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Mugi saestu kunjuk wonten ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sami saestu pikantuk syafaatul udhmah. Amin Allahumma amin. Hadirin para bapak para rawuh ingkang tumino, khususipun Bapak Hadiono sekeluarga. Minangka talangipun basa panjenenganipun Bapak Haji Sulikan sekeluarga ingkang kospisan ngaturake salam takdim wonten ngersanipun Bapak Hadiono sekeluarga. Kan diatur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kok kalih matur nuwun sanget dateng Bapak Hardiono sekeluarga. Bilih wonten ing saat menika sampun nampi silaturahim saking keluarga Bapak Haji Sulikan sedayanipun ugi sedaya pandherek-pandherekipun. Ugi dipun paringi pahurmatan ingkang agung sanget. Pramila saking menika keluarga Bapak Haji Sulikan sekeluarga ngaturake gung panuwun ingkang tanpa winates dumateng Bapak Hardiono sekeluarga. Ingkang salajengipun matur nuwun sanget bilih ing saat menika keluarga saking Bapak Haji
Bapak Haji Sulika Nun Sewu. Sowan silaturahim wonten ing majelis menika dalam keadaan sehat afiat. Ingkang silaturahim menika gadah hajat ingkang agung. Inggih menika nyerahake, masrahake ingkang putra kakung ingkang asma Adib Basori Alwi bin Bapak Haji Sulikan. Ing saat menika kanthi nyebut bismillah la haula wala quwata illa billah. Kula aturake wonten ngersanipun Bapak Hadiono sekalian. Bapak Hadiono, Mas Adib kula pasrahke panjenengan sotahipun. Nuwun sewu. Nggih niki kawontenanipun jenengan tampi napa wujude ngeten iki. Bodine nggih ngeten iki. Nggih mugi-mugi dados amanah panjenengan ingkang barokah. Amin Allahumma amin. Nun sewu, mangke Pak Haji panjenengan anggap putra panjenengan piyambak. Ora usah ewah-ewah, Pak. Panjen niki rada ndablek sithik mangke. Ingkang selajengipun nyuwun bimbingan panjenengan. Supados anak kula Mas Adi Basori Alwi menika mangke panjenengan bimbing ngengengi babakan ubudiyah utaminipun muasarah sowo muamalah. Kula yakin Bapak Sulikan yakin Al-Hajj bimbingan panjenengan mangke saged manfaati dhateng ingkang putra mangke dados imam keluarga ingkang barokah. Amin Allahumma amin. Ingkang salajengipun saat menika Pak Hadi kula tampi putra panjenengan senajan dereng diwehne ning wis kula tampi sik ora mungkin kula munggah ping pindho. Pramila putra kula Mbak Novi enjal ing sonten menika wonten ing majelis agung menika kanthi nyebut bismillah la haula wala quwata illa billah kula tampi dados keluarga kula keluarganipun Bapak Haji Sulikan. Sepenuhipun insyaallah mangke karengkuh kados putranipun piyambak insyaallah. Lan badhe kabina ngengingi babakan ubudiyah muamalah muasyarah sanes-sanesipun. Insyaallah Pak Hadi nun sewu. Mbok menawi mangke anggenipun bimbing utawi bina ingkang putra kekalih khususipun putra kula Mbak Novi menika wonten kilapipun wonten kasaripun saestu nyuwun pangapunten ingkang saagung-agungipun ngeten Pak Hadi nggih. Alhamdulillah. Para rawuh ingkang tumenulya, sak badanipun kula ngaturake sedayanipun kala wau, Bapak Haji Sulikan sekeluarga nyuwun pangapunten. Mbok bilih anggenipun rawuh wonten ing menika majelis, kathah kekiranganipun, kathah kesalahanipun, so sedaya-dayanipun. Dhateng panjenengan Bapak Haji nyuwun pangapunten ingkang saagung-agungipun. Nuwun doa restu panjenengan. Sak bibaripun menika kondur, panjenengan dongaake mugi keluarga Bapak Haji Sulikan anggenipun kondur dipun paringi barokah dening Allah. Selamat wonten ing perjalanan. Amin Allahumma amin. Lan ugi Bapak Sulikan sekeluarga nyenyuwun dhateng Allah. Mugi-mugi pinanganten kekalih menika leres-leres pikantuk ridhanipun Allah. Abadi enggal pinaringan keturunan. Rizki ingkang kathah halal barokah. Amin Allahumma amin. Kula kinten namung semanten kirang langkung nyuwun pangapunten wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satwi tatas titis wicang gamblang cetho terwaca mudharing sabda pangandika panjenipun Rama Ki Haji Khabir minangka dados talanging basa saking Bapa Sulikan dari Ibu Kasini. Ingkang salajengipun dumateng Bapak Ali Imron minangka dados sulih salira saking Sahibul Bait Sahibul Hajah niki Bapak Hardiyono Ibu Nur Fariyahana dumateng panjenipun kasumanggahaken. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu min sunanil marghubah allati alaiha madarul istiqomah amma ba'd. Nugroho saha sih wilasaning Gusti ingkang maha wikan, mugi tansah kasarira sumando ing ciwangga waratin sagung tumati tepih nirsambikala. Nun para sesepuh bini sepuh, minggahipun para aji sepuh, langkung-langkung wonten ngarsanipun para alim ingkang tansah kawula bekteni, para bapak, ibu-ibu, kakung sumawana putri, langkung-langkung saking pangambyong badi pisan pinanganten kakung ingkang satuhu dahat kinurmatan. Boten katulampen wonten ngarsanipun pinanganten sarimbit nun inggih nak Mas Bagus Atib Basori Alwi telah nak Mas Ayu Novi Irfa Abdila ingkang sinambromo ing pambegyo. Kebareng kula matur gempil kamardikan panjenengan sedaya kalanipun sawek sekeca wawan pangandikan. Bilih kula ngadeg wonten ing ngarsa panjenengan sedaya menika minangkani sulih sariranipun ingkang hamengko gati. Nun inggih Bapa Hardiyono dalasan Ibu Nur Farihahana. Amargi panjenipun kekalih saking bombong bingahipun penggalih boten kuawi matur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Langkung-langkung wonten ngarsanipun badhe pisan pinangeten kakung nun inggih Bapa Haji Sulikan dalasan Ibu. Pramila kawula ingkang tinanggenah piniji badhe mratitisaken punapa ingkang mijil saking telenging wardaya. Ananging saderengipun kawula matur monggo panjenengan sedaya kawula dherekaken sami mucap puja hastawa puji hastuti manungku sumujud ing sahandap pepadhanging Gusti ingkang maha wikan mawi wacana suci alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Karono sih wilasan yang Gusti ingkang maha wikan panjenengan sedaya dalasan kawula saged tumut mangayubagya dawuhipun pinangeten sarimbit kanthi kawontenan suka rahayu ingkang sami pinanggih. Salajengipun selawat saha salam boten kesupen tansah kita aturaken wonten ngarsanipun junjungan kita wong agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi lumantar saking wacana suci Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita ingkang rawuh wonten ing majelis walimatul arus ing siang menika tansah pinaringan kegiatan saged lan purun nderekaken dhateng sunah-sunahipun Rasulullah sehingga benjang wonten ing yaumul kiamah kita pantes kadaku dados umatipun lan pikantuk syafaatipun langkung-langkung syafaatul udhma amin Allahumma amin. Para rawuh telah para lenggah
kakung sumawan putri ingkang satuhu dahat kinurmatan. Wondene wigatos ingkang angka sepisan. Bapa Hartiono dalasan Ibu Nora Farikahana ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Pilih panjenengan sedaya sampun kersa hangestuaken punapa ingkang dados pamundhutipun Bapa Hartiono dalasan Ibu Farikah. Awit saking menika wonten ing pahargyan siang menika Bapa Hartiono dalasan Ibu Farikah mawantu-wantu ngaturaken kuing panun langkung-langkung wonten ngarsanipun badi pisan pinanganten kakung nun inggih Bapa Haji Sulikin dalasan Ibu ingkang kala wau sampun namasrahaken pinanganten kakung nun inggih nak Mas Bagus Atip Basori Alwi wonten ngarsanipun Bapa Hartiono dalasan Ibu. Awit saking menika lumantar kawula Bapa Haji Sulikin culikan nak Mas Bagus pinanganten kakung nun inggih Atip Basori Alwi mawi wacana suci alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Kaula tampi kawontenanipun pinanganten kakung ing sak mangke badhe karengkuh wonten ngarsanipun keluarga ageng Bapa Hartiono dalasan Ibu Nur Farikahana ing lalaten wantes. Ing mangke insyaallah Bapa Hartiono dalasan Ibu boten badhe wikih areringa paring dawuh dateng nak Mas Bagus Atip Basori Alwi. Ing mangke badhe dipun bimbing lan dipun gulawentah kanthi sak cekapipun supados pinanganten sarimbit anggenipun badhe mbangun balewisma saged jumbuh kalayan adat istiadat ingkang lumampah wonten ing laladan wates. Lan mugia ing mangke saged nuhaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah fitdaraini ay fit dunia wal akhirah saged antut runtut rerentengan dumugi kaken-kaken ninan-ninan saged kajurugan wukir sari kaloberan samudra madu ngantos ing akhir hayatipun. Para rawuh telah para lenggah kakung sumawan putri ingkang satuhu dahat kinurmatan. Wondene wigatos ingkang angka kalih. Bilih kala wau sampun kaaturaken dening kadang sepuh kula nun inggih Bapa Kyai Haji Khobir ing mangke sak badanipun adicara walimatul ars menika Bapa Haji Sulikan dalah sedaya pangandhanipun badhe nyuwun pamit saking majelis ars menika. Awit saking menika Bapa Hartiono dalasan Ibu namung saged umiring doa mugi-mugi jengkaripun badhe pisan pinanggan kakung nun inggih Bapa Haji Sulikan dalah sapangandhanipun wiwit papan panggenan menika ngantos dumugi laladan babalan kudus tansah pinaringan wilujeng tebih nirsambikala ugi tansah rahayu tuwin ridhanipun Allah ingkang sami pinanggih amin Allahumma amin. Wondene wigatos ingkang angka tiga Bapa Hartiono dalasan Ibu Nur Farikahana nyuwun tambahipun idi pangestu langkung-langkung saking ngarsanipun badhe pisan pinanten kakung
Nun inggih Bapak Haji Sulikan jelasan ibu. Pilih insya Allah. Ing mangke dinten Ahad tanggal 29 November pinanganten saribit. Nun inggih nak Mas Bagus Atiba Sori Alwi. Dalah nak Mas Ayu Novi Irfa Abdillah. Menawi boten wonten aral ingkang lumintang badhe kasuwanaken wonten ngarsanipun keluarga ageng Bapak Haji Sulikan telasan ibu ing laladan babalan. Awit saking menika Bapak Hartiono telasan ibu Nur Farikahana nyuwun tambahipun idi pangestu. Mugi ing mangke jengkaripun pinanganten sarimbit binjang dinten Ahad tansah pinaringan wilujeng sedayanipun. Amin Allahumma amin. Para rawuh telah berlenggah kakung sumawan putri ingkang satu hudat kinormatan. Wondene ingkang terakhir Bapak Hardiono dalasan ibu Nur Farihah mawantu-wantu ngaturaken kenging samudra pangsama. Mbok menawi anggenipun nampi karawan panjenengan ing siang menika kirang tanggap kupuh miwas suguh ugi sedaya kekirangan-kekirangan lakhilafan kula wau Bapak Hardiono dalasan ibu Nur Farihahana saestu nyuwun lumunturing sih samudra pangsama mawantu-wantu ing wasana kawula menakani sulih sariranipun ingkang hamengku gati nun inggih Bapak Hardiono dalasan ibu Nur Farihahana. Mbok menawi wonten kirang langkungipun angin kula matur kirang ing reh subuh sito basa tuwin krama kawula naming sawijining titah sawantah ingkang boten kintun nyandang kalepatan. Pramila kawula namung nyuwun lumunturing sih samudra pangsama mawantu-wantu. Akhirul kalam aqulu qauli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Gisamun kadiraken pasrah dalah panambi. Barusan Bapak Ibu saya dapat WA dari tim kami SEO. Swatantra Event Organizer dapat WA dari Mas Adib. Mas MC tolong nanti sampaikan kepada kerabat saya rombongan. Bila mana enggak mau foto Mas MC tolong sampaikan tidak boleh pulang ke rumahnya. Nah, untuk itu dimohon keluarga besar The Big Family. Keluarga besar dari Mas Adi Basori Alwi tidak mengurangi rasa hormat nama yang sudah kita sebutkan untuk bisa berfoto bersama melengkapi kebahagiaan di hari ini. Pertama keluarga Mas Julianto, keluarga Mas Ulum, keluarga Bapak Suwono, keluarga Bapak Kandam, keluarga Ibu Hajah Darwati, keluarga Mas Nafi, keluarga Mas Iwan, dan juga keluarga Mas Alwi Yahya di Laili Risa, dan keluarga Bapak Nasa, keluarga Bapak Nur Sakim, dilanjutkan keluarga Bapak Agus, keluarga Bapak Reno, keluarga Bapak Kato, keluarga Bapak Yono, keluarga dari Mas Anton, keluarga Bapak Min dan Ibu Mini, dan keluarga Bapak Mas Huri, Ibu Sutimah, keluarga per keluarga bergiliran bergantian Bapak Ibu untuk menuju ke tempat pelaminan melengkapi kebahagiaan di hari ini untuk prosesi dijadikan kenangan yang terindah di hari ini. Monggo kita persilakan per keluarga lir gumanti bergiliran untuk menuju ke tempat pelaminan prosesi pengambilan gambar. Special request dari Bajenggot ya. Yeah. Langsung aja kita kasih lagunya. Yoga. Yeah.
Tadi request dari Mbah Jenggot. Kamu gak tahu kan Mbah Jenggot itu siapa? Mbah Jenggot yang mana? Nah gak tahu kan? Belum tahu. Nah makanya kamu. Coba bisa berdiri ya Mbah, namanya Mbah Jenggot. Mbah Jenggot itu ada lagunya. Gimana? Mbah Jenggot wes kakuman putra. Itu loh. Oke, mungkin dari pihak keluarga besar dari Global Play, kalau ada yang pengen nyanyi bareng sama kita ataupun request lagu boleh banget. Ini tadi Bu Maria Ulfa sudah disiapkan. Monggo Bu, nyanyi sendiri.
Oh, requestnya apa Bu tadi yang bisa? Hati yang terluka. Oh, itu. Ya, ya, ya. Yang lainnya apa Bu? Yeah. Yang paling kawak lagi, yang paling kawak lagi Bu. Kita kasih malah. Soalnya kita belum lahir gitu loh lagu ini. Yeah. Iya betul. Kamu udah lahir, saya belum. Saya lahir. Belum. Oh belum ya. Oh belum ya, belum sama-sama belum. Ngaku-ngaku dia. Oke, tadi requestnya lagu apa? Hati yang terluka. Hati, nah. Karena kenapa kita nggak penuhi requestannya? Karena kita tidak ada yang terluka. Iya betul sekali. Karena masa pengantin dinyanyiin hati yang terluka kan kasihan gitu. Happy gitu yang, ya. Yang bagai-bagai. Yang kita ya. Kasih lagunya Vina Panduwinata aja gimana? Bergetar hadego. Itu aja. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian, segenap tamu dan keluarga yang hadir. Mungkin sekali lagi yang belum foto dari keluarga Mbak Novi akan kita hantarkan menuju ke tempat pelaminan foto bersama. Ini momen yang spesial, jangan sampai tertinggal di momen hari. Terima kasih. Oke, untuk para vendor yang sudah memberikan kelancaran acara dan tidak lupa Swatantra Event and Wedding Organizer Kudus dan juga Beauty Plus by Janet Kudus, tidak lupa Cikal Dekorasi Kudus, Hadi Fotografi Kudus dan juga Venue and Catering At Home Hotel Kudus. Nah. Ya. Ini sang raja, sang ratu, ini sang pengantin. Oh, ya Bu Maria Ulfa, ini akan kita hantarkan ya. Luar biasa Bu Maria Ulfa. Mungkin bisa ke sini Bu Maria Ulfa. Oh, enggak mau sini situ aja ya. Ya, sambil duduk manis ya, kita dengarkan lantunan-lantunan lagu di hari ini. Yo. Ini juga para bridesmaid-nya yang belum foto. Untuk bisa foto bersama kedua pengantin hari ini. Oke, kita kasih requestnya Ibu. Tadi siapa namanya Ibu? Siapa? Bu Maria Ulfa. Kita kasih hati yang terluka ya. Okay. Biar gak kecewa, kita nyanyikan hati yang terluka. Ibu ya, spesial buat Ibu ada hati yang terluka.
cinta. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Emas, kau bilang aku dulu bersumpah janji di depan saksi. Namun semua telan dusta. Namun semua tinggal cerita hati yang lupa. Bila berpisah itu bukan suratan. Mungkin lebih baik agar kau puas membagi cinta. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Dulu segenggam emas kau pinang aku. Dulu bersumpah janji di depan. Semua tinggal cerita hati yang luka. Luar biasa Ibu. Spesial buat ibunya ya, udah kita kasih Ibu Maria Ulfa. Hati yang terluka. Hati yang ini terluka. Lagu zaman saya masih SD. Oh, masih saya SD. Saya dengerin lagu ini tuh waktu zaman-zamannya film Dono Casino. Nah, betul.
hari ini, hari yang kau tunggu bertambah satu tahun usiamu. Bahagia luar biasa. Jam dan cincin bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf bukannya pelit atau gak mau, yang modal dikit, yang penting aku beri padamu, semoga setulus hati. Melindungi kamu serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat berbahagia. Sekaligus selamat berulang tahun. Selamat ulang tahun Novi Irfa Afdila. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Happy wedding and happy birthday di hari ini. Semoga bahagia selalu. Semoga Amin. Berkah turun. Amin. Selamat hari milad, semoga berkah di hari ini. Luar biasa. Luar biasa, empas ya Pak. Empas sekali. Momen wedding, momen happy birthday. Betul, bersama di hari ini. Semoga bahagia selalu. Amin. Doa kita mabruk alfa mabruk ini. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun. Amin.